Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Cepali? Semoga baik selalu, berkah selalu, sehat selalu untuk semua sahabat Cepali. Dan tadi siang kita udah update harga siang ya, tapi untuk harga malam ini sepertinya tidak ada perbedaan ya, tidak jauh berbeda dengan harga siang. Tadi saya update sekitar jam 5 tapi belum komplit ya, karena memang berbenturan dengan pekerjaan teman-teman. Dan malam ini insya Allah semua kita rangkum. Di sini ada sekitar hampir 55 macam dan lebih, bahkan ya 55 macam jenis sayuran yang akan saya sampaikan. Dan apa yang saya sampaikan berdasarkan informasi dari lapak, dari penjualnya, dari pembelanja juga kita jadikan satu. Dan hari ini, malam ini, ada harga apa sih yang lagi rame, yang lagi mahal, atau yang paling murah ya? Tapi sepertinya harga malam ini nggak beda jauh dengan siang, harganya relatif sedang ya, relatif sedang ya. Contoh untuk di wortel ini ada yang 7.000 dibungas, DN-nya di 4.000 ya, 3.5. Dan di labu ini saya dengar kabar di 4.5 katanya teman-teman, 4.000 ya. Sedangkan untuk di daun bawang ramenya di 17.000. Bahkan ada yang 16.000 dan di soknya di 20.000 dan ada juga yang di 19.000 hari ini teman-teman ya. Dan untuk di kentang Dieng masih di 55 ya, di kentang Dieng 15.500 maksudnya ya. Dan untuk di daerahnya bervariasi, ada yang 10, 11, 5 juga ada ya untuk di kentang daerahnya. Dan di Engkol Medan tadi ramenya di 100.000 ya. Sedangkan untuk di kol daerahnya sepertinya sama ya, di kol daerah juga antara 95 100.000 juga di kol daerah, karena kol daerah malam ini sepertinya agak kosong ya. Dan untuk di buncis, buncis itu bervariasi ya, buncis benar-benar banyak harganya nih. Buncis ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000 ya. Untuk yang baru masih laku 5.000 ya, tapi untuk buncis restan di 5.000 ke bawah teman-teman. Dan untuk timun juga, timun hari ini berapa tadi, timun ada yang 4.000, ada yang 3.000 timun ya. Memang timun itu lagi banyak ya sama buncis di hari ini. Dan untuk cesim, cesim masih di 3.000 dan pakco di 8.000, 7.000. Sedangkan di sawi 5.000, 6.000 hari ini ramenya ya. Untuk di terong hari ini terong karungan di 5.500 dan untuk di parenya hari ini di 6.500 juga karungan. Dan di oyong, oyong juga ada penurunan di 6.500, bahkan ada yang 7.000 pilihan ya untuk di oyong. Untuk di jagung tadi saya tanya, jagung itu di 6.200 ya, sekitaran di 6.000 ya jagung manis. Tapi malam ini jagung manisnya belum banyak yang turun ya teman-teman. Dan untuk di jengkol di 22.000 ya untuk di jengkol hari ini. Dan di kembang kol hari ini 10.000 teman-teman ya. Jadi kembang kol di 10.000, sedangkan di brokolinya saya tadi tanya di 17.000. Kebetulan tadi langganan saya juga belanja brokoli, saya tanya 17.000 bang katanya. Tapi 17.000 itu harga yang super teman-teman. Jadi kita nggak keliling ya, kita pantau di sini aja teman-teman, karena kalau keliling ke lapak takutnya mengganggu aktivitas jual beli di sana ya. Untuk di jahe, jahe masih di 25.000, lawasnya di 10.000. Sedangkan kunyit, tapi kunyit pilihannya yang besar itu harganya di 15.000 teman. Tapi kalau kunyit kecilnya di sekitaran 12-13.000 ya. Dan untuk di kencurnya, kencurnya kembali turun ya, sempat
kemarin pengennya 35, sekarang malam ini di 30.000. Di daun jeruknya di 40.000 dan salamnya di 10.000. Serehnya juga di 10.000, teman-teman ya. Dan kemarin-kemarin kan sempat banyak yang tanya tentang harga ubi ya. Hari ini harga ubi AC di 6.500 dan ubi ungunya di 6.000, ubi merahnya di 7.000, singkongnya di 3.000, teman-teman. Tapi terkadang di tidak sama harga ya, di setiap lapak itu kadang-kadang berbeda harganya, teman-teman ya. Nggak selalu sama, nggak selalu rata 3.000 atau 6.000 ya. Terkadang mengejar penjualan juga, teman-teman ya. Kalau memang pengen cepat habis, masih terjangkau modalnya, biasanya kalau harga 6.000 kadang-kadang di 5.000, 5.500 pun kadang-kadang dijual, teman-teman ya. Jadi tergantung lapak dan kondisi barangnya juga, teman-teman. Untuk di jeruk, karena jeruk kan banyak juga ya yang request harga jeruk. Jeruk itu limo di 10.000, pilihan di 8.000-nya eceran, teman-teman. Pilihan ya. 10.000 pilihan yang biasanya di 8.000, teman-teman. Ini muatannya cukup lumayan. Wih, penuh banget ya. Belanjaan ke mana ya, pasar Rawu apa kemana ini, nggak tahu nih, pasar Serang atau pasar mana ya. Belanjaannya mantep banget ya. Saya pengen ke lapak, cuma memang takutnya ganggu, dan kedua suara musiknya rame banget, teman-teman ya, takutnya kena pelanggaran. Dan untuk di lemon lokalnya di 10.000 dan di lemon impornya di 22.000, 20.000 hari ini ya. Untuk di bawang putih juga di 35, 36, sedangkan di bawang cuttingnya 42.000. Dan untuk di kemiri bulatnya di 50.000 dan kemiri pecahnya di 45.000, teman-teman. Sedangkan untuk di lada hari ini 95.000 dan ketumbarnya di 25.000, teman-teman. 25-28 ya. Sedangkan di kacang tanah 25, teman-teman ya. Nanti mungkin di pertengahan bulan puasa nyampe ke tanggal 20, ke tanggal 25 kita fokus di bumbu ya nanti ya. Karena perbumbuan model bawang putih, terus model kunyit, perjahean begitu, memang kadang-kadang harganya lumayan tinggi biasanya ya, karena pemakaiannya banyak, teman-teman ya. Ini kan sekitar 55 macam harga sayuran yang akan saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, teman-teman ya, untuk menambah informasi. Dan untuk di bawang merah yang mahalnya, yang supernya di 25.000, teman-teman. Bahkan ada sih yang harga 20.000 dua-dua ya, tergantung bawangnya juga. Tapi tadi dengar ada yang 19.000 ya, tapi jenis bawangnya nggak tahu ya, yang kecil atau yang bagaimana ya. Dan untuk di rawit hari ini, di rawit hijau ramenya di 18, 17, 16.000 yang rawit hijau Madura. Sedangkan untuk di rawit ori di 23.000 dua-dua. Dan di CMK sama ya, seperti tadi siang di 25.000 yang paling bagusnya, bahkan di harga 20.000 pun ada ya. Dan kebetulan tadi siang pelangganan saya beli tewe ya, tewe ijo katanya di 20.000, tapi kalau untuk malam ini saya belum tanya harganya, teman-teman ya, belum tanya harganya. Jadi informasi tepatnya untuk malam ini nggak tahu ya, harga di cabai ijo itu berapa, teman-teman. Untuk di tomat hari ini belum banyak yang turun ya tomat. Tapi kalau untuk tomat sayur, saya tadi dapat informasi di 13.000 katanya, teman-teman ya. Mahal ya tomat sayur.
Tapi untuk di tomat AB-nya ataupun yang servonya saya belum dapat informasi ya, karena ini barangnya kan barang restan ya. Karena memang tomat hari ini malam ini belum banyak yang turun, jadi harganya belum dapat informasi. Mungkin yang mau bertanya harga, insya Allah nanti di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kalau memang tahu informasinya akan saya jawab, akan saya balas ya. Kalau memang tahu informasinya, insya Allah nanti yang mau bertanya akan kita jawab ya, insya Allah ya. Jadi malam ini dari siang ya, banyak sekali sayuran-sayuran restan, sayuran-sayuran kurang habis kayaknya ya. Ini sawi dari Bogor nih, dari Cianjur kalau nggak salah nih sawinya. Bongkarnya di lapak Bos Komeng di Blok G5. Tuh katanya di ya di putren katanya 18 ya, tahu 18.000. Ah bagus, yang penting mantap Mang Mumu. Bara duit info na ayeuna sawi. Alhamdulillah. Malehoy kabeh daun bawang mah. Menangis. Tanya tahu bos nang milihan harga sedang. Tuh, tadi informasi yang saya dapat 55 ya, tapi malam ini ternyata ada perubahan lagi harganya di 5.000 sawi teman-teman. Memang perubahan harga itu kadang-kadang cepat ya di pasar induk itu, nggak seperti di pasar-pasar kecil teman-teman ya. Ya mungkin hanya ini aja ya untuk malam ini. Terima kasih ya untuk kebaikan teman-teman. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya, insya Allah siang, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, insya Allah ya. Dan informasi yang saya terima ini berdasarkan informasi dari lapak, dari penjualnya juga ya, insya Allah ya. Ya terima kasih, sehat selalu, berkah selalu buat sahabat Cepali semuanya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok kita ketemu lagi di harga terbaru di pasar induk Tanah Tinggi Tangerang ya. Insya Allah panjang umur, badannya sehat, insya Allah ya. Apanya yang basah? Wih, keringatnya mantap ini Unu. Halo Ibu, ada kopi nggak Bu? Kita ngopi dulu ya. Bikin kopi Bu. Ayam susu baik. Susu gantung. Kopi. Pala api Bu. Oh itu punya saya Bu ya. Oh iya makasih Bu. Woi adik ngopi. Bersama Ibu Negara nih, di pasar induk. Kita habis update, kita ngopi dulu teman-teman ya. Terima kasih ya, sampai ketemu besok.